kungfu atau apa pak? Kayaknya kungfu. Kopi yang penting sekarang. Bapak sendiri sukanya Arabica atau Robusta, Pak? Benar nggak caranya? Benar nggak? Benar, Pak. Coba ulangi gerakan jurus bango tadi, Pak. Itu nggak bisa diulang lagi, Pak. Ya, itu respon dari dalam, Pak. Nah, itu jurus apa tadi, Pak? Itu gerakan-gerakan yang diajarin oleh Pak Usman waktu itu. Ingat nggak yang di rumahnya Pak Usman? Oh, yang ahli kungfu itu. Apa-apa itu kungfu atau apa pak? Kayaknya kungfu. Itu jurus dari Ciwide tuh pak. Ah, iya. Ciwide ya. Mirip-mirip lah. Kalau bapak bisa jurus apa pak? Wah, nggak bisa pak. Jurus apa? Jurusan Blok M aja. Oh Blok M. Nyari apa ke Blok M pak? Nyari makanan. Oh gitu. Kopi. Kopi yang penting sekarang pak. Oh kopi. Iya. Bapak sukanya ngopi jenis apa pak? Saya yang Black Coffee. Kopi apa itu Arabica? Arabica. Arabica. Oh. Flavornya benar-benar original, tidak ada wangi-wangi. Oh ya, asli ya? Iya, tidak ada suka. Aromanya aroma apa? Yang kopi Arabica ya biji kopi itu ya keluar. Itu dia Pak harumnya. Mengundang. Mengundang. Rasa apa itu nikmatnya kopi. Beli sendiri katanya bisa ya di dekat mana Bayoran Lama itu sendiri ya, bisa. Yang dibeli apanya? Biji kopinya kan. Terus? Ada kiloan nanti terus kita pilih apa? Nanti di grinder di situ. Oh, jadi ada dua jenis Arabica Robusta ya, Pak ya? Ya, Robusta. Ada nah. Yang agak asam-asam, Robusta sepertinya. Yang Arabica itu the biji aslinya kopi. Nah, kalau yang Bapak sukai kopi yang Robusta apa Arabica? Yang membuat gaya Bapak makin bergairah. Ini dia nih. Ini dia between yang ngolah pintar bisa Arabica, kita bingung juga. Oh, enak juga ya. Dia ke roasted yang Robusta. Oh, enak juga loh. Jadi susah milih juga yang kita mau. Nah, kalau Bapak sendiri sukanya Arabica atau Robusta, Pak? Kalau kopi? Kopi Robusta. Kenapa? Ya, selera lain-lain, Pak. Seleranya lain-lain. Nah, yang cocok untuk dibikin kopi susu Robusta atau Arabica? Itu Robusta. Robusta. Saya kurang tahu. Kalau udah gitu, saya hanya penikmat minumnya itu. Iya kan, Pak? Iya, betul. Oh, ini enak loh, gitu. Gimana kalau kita sekarang, kalau gitu, ayo kita ngopi dong. Nah, Bapak gimana? Mau diajak ngopi sama beliau ini? Boleh, boleh. Boleh. Kam! Kam! Selamat pagi, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak sudah ngopi belum? Belum. Duh, belum. Kenapa? Kalau Bapak senangnya belum dikasih sama Pak Mikan. Oh, katanya Bapak belum ngasih tuh. Nah, iya lain kali pasti. Iya.
Patri, oke okay, Patri. Halo Pak. Kalau okay, Bapak senangnya kopi hitam atau kopi sasetan, Pak? Kopi sasetan lah. Oh, kopi sasetan. Kenapa karena begitu, Pak? Apa? Enggak ini enggak ada sisanya. Semua masuk ke air itu lah, enggak ada sisa. Oh, begitu. Ampasnya enggak ada, berarti jadi kopi semua. Seperti itu ya? Iya. Nah, kalau Bapak ngopi, teman yang paling enak ngopi itu apa, Pak? Teman singkong goreng. Teman singkong goreng? Iya. Kenapa Bapak enggak nyoba kue klepon gitu? Wah, enggak, Pak. Kue klepon kan bukan untuk minum kopi itu. Nah, cocoknya? Cocoknya untuk siang-siang gitu. Oh, gitu. Sambil dilempar gitu sambil gini. Wih. Jago banget nih Bapak nih. Pak, ngomong-ngomong ini Bapak mau pergi kemana nih, Pak? Kelihatannya kok Bapak lebih ganteng daripada biasanya. Di sini gitu. Pak ada rapat. Oh, rapat dengan PLN. PLN itu yang kemarin nanti. Oh, gitu. Rapat dengan PLN, Pak ya. Iya. Oke, selamat rapat ya, Pak ya. Oke, makasih. Mantap, Pak.